ya kayak capek gitu kan, nih anak belum beraktif banget, kadang juga apa ya, ngeliat lucu gitu, jadi hiburan juga buat kita. Kebetulan lagi suka banget sama Siren Head. Nggak tahu kok aneh banget sukanya Siren Head. Apa ya, mungkin karena anak umur-umur segitu mereka lagi suka banget sama suatu karakter yang horor ya. Yang horor, yang unik. Pokoknya ini nih problematik. Apa ya, Ali tuh termasuk masih golden age ya. Jadi dia punya perkembangan mentalitas dan karakternya masih masya Allah ya, ada aja lah pokoknya. Setiap hari tuh dia punya tingkah lakunya tuh ada aja yang unik gitu. Jadi ya kita sebagai ibunya nikmatin aja lah anak, kadang ada waktunya kita exhaustion ya, kayak capek gitu kan, nih anak beraktif banget, kadang juga apa ya, ngeliat lucu gitu, jadi hiburan juga buat kita. Kadang kalau lagi nggak sama seperti ini juga kangen gitu, jadi ya campur aduk lah, tapi itu nikmatin aja karena mau kayak gini nih ngurus anak mereka masih kecil itu tuh nggak lama dan akan menjadi suatu momen yang kita rindukan gitu ketika mereka udah beranjak besar. Kado mah hampir seminggu tuh bisa 3 kali kayaknya didapat kado, bukan kado ya, mungkin mainan kali ya. Nggak ada sih, kita nggak ada kebudayaan ngasih kado gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak masih dia reward, ada ya macam-macam tergantung dengan dia punya achievementnya apa gitu. Terus sih nggak mau yang kasih dia sesuatu yang glamor, sesuatu yang mahal supaya dia menghargai value dari suatu barang itu bukan dari nominalnya gitu, tapi dari ya dari apa ya, usaha yang dia capai gitu. Jadinya udah minta ketemu tadi, minta ketemu di antar tempat dia, cuma karena masih belum kayak gitu dia ya nggak bisa berbicara dan aku kesini. Oh ya, mungkin kalau dia sempat dia datang.